Tangkal kebrutalan OPM, pasukan khusus Naga Pasako Pasgat TNI bergerak ke Papua. Tak cuma TNI Angkatan Darat yang mengerahkan pasukan khusus untuk menjaga keamanan di Papua dari gangguan kelompok separatis teroris OPM. Ternyata TNI Angkatan Udara juga sama. TNI Angkatan Udara baru saja mengerahkan pasukan khusus dari Kopasgat untuk bergerak menuju Papua. 10 prajurit TNI Baret Jingga yang dikerahkan menjaga keamanan di Papua dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan 2023 dan menangkal kebrutalan yang dilancarkan OPM terhadap masyarakat. 10 prajurit yang diberangkatkan tentunya bukan prajurit biasa, mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih mengemban tugas terhormat ini. 10 prajurit pilihan telah diberangkatkan dari Markas Detasemen Matra 2 Nagapasa, Kopasgat di Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Singosari, Malang, Jawa Timur. Wakil Komandan Denmatra 2 Kopasgat, Mayor Pas Ilham Maulana mengatakan, 10 prajurit Kopasgat akan berada di Belantara Papua selama 9 bulan ke depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!